masuk final ya. Ya kita utamakan betul. Ya. Yang bertindak langsung sebagai pengadil lapangan hijau kita pada sore hari ini nampaknya di sana Bung Jayanur. AW1 di sana Bung Asanuddin atau Akek Manis. AW2 nampaknya Bung Jasman. Wasit tunggu kita di sana ada Bung Rawal Adi. Ya, kedua tim kami menyerahkan dengan hormat Bapak Bupati dan Ibu Wakil untuk ke lapangan masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Ibu kami luar biasa. Simbar Alaba. Sebentar. Izin. Ya, sudah posisi. Ya. Posisinya. Isi. Masuk. Ya, satu. Biar keras ya. 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 Yang kami hormati ya. Masih muda-muda sekali ya. Masih muda-muda sekali. Muda sekali. Luar biasa. Iya. Mari dulu Ibu, tambah lagi bangku ya. Bangku ambilin atas Bu. Ya, sekali lagi pengunjung penonton mohon tidak ada yang duduk-duduk di pagar. Ya. Iya. Karena sudah dilumuri oli di situ ya. Iya. Tolong berdiri saja Bapak Ibu. Oke, bola-bola kasih bola. Bisa rusak pada keluarga kita ya. Siap. Baik, bola kita yang lain coba dikumpulkan. Tetap para penonton kami. Ya, nampaknya Ibu Wakil Bupati ini mendukung Simbar. Ya, Simbar. Ya. Ya, Bapak Bupati mendukung Alamat. Ya. Ini menarik ini. Iya. Kalau kita Bapak, siapa yang kita dukung ini Bapak? Kedua tim. Ya, kedua tim kita dukung. Iya. Ya. Mendukung. Ya, kalau Bapak Ketua DPRK? Bapak Ketua DPRK. Iya. Sudah dimulai ya. Sudah dimulai. Siap. Oh siap Pak, ambil panggilan atas. Ya sudah dimulai, Pak. Ini. Enggak apa-apa. Tarik aja. Di sini. Ini. Baik. Oke lanjut. Oh Pak, awe. Amin. Kita kan ini rezeki bersih ya, luar biasa tuh pokoknya. Ya, oke okay, ya, luar biasa, kita geser lagi. Reporter pun bisa geser enggak apa-apa. Yang terjadi yang apa? Geserkan ketua-ketua. Mana berani? Ya siap. Baik, Bung Budi. Ya siap, Pak. Seperti bagaimana pertandingan sore hari ini coba kita ulas dulu pertandingan demi pertandingan sehingga pertandingan final ini begitu terlaksana dengan baik. Ya betul sekali Bapak, memang dari 8 kecamatan ya yang ikut memeriahkan langsung hari ulang tahun Bayangkara ke-76 ini Piala Kapolres Kabupaten Simelu, hanya tersisa 4 tim ya. Di sana ada juara 3-4. Iya, ini alamat ya. Iya. Di mana posisi dari kedua tim kesebelasan ini di grand final. Mereka harus lebih serius ya bermain ya. Disaksikan langsung oleh Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRK Kabupaten Simelu, Bapak Dalana, Bapak Dandim, Bapak Kajari. Ya, tetap sportif. Kotak-kotak bola lagi, berikan umpan. Ya, selamat Bang ya. Baik. Tendangan bebas langsung untuk kesebelasan daripada nomor punggung 2 daripada Simbar. Adu dia. Luar biasa ini bisa pemain yang didatangkan dari Qatar ini. Qatar ya. Iya. Kita saksikan kembali akankah Adun mampu di menit-menit pertama ini, di kick off yang pertama ini melesakkan bolanya ataukah berikan umpan kepada rekannya, kita saksikan. Akan lama. Dan bisa jadi dalam macam lewat di sana. Oh, masih bisa. Sudah berdua kali bola lagi ada umpan.
Iya, kalau suara kecepatan kami mencapai 300 km/jam itu sudah biasa Bapak Ibu. Bolanya biasa-biasa saja ya. Tapi suaranya sudah kecepatannya 30 km/jam. Oh, 300 ya. Luar biasa. Saya cepat-cepat juga nih Bapak. Karena ada Bapak Bupati, ada Wakil Sekda, Ketua DPRK di sini ya. Namun kita memimpin pertandingan untuk kita komentari. Baik. Kembali ke lapangan itu. Pertandingan Ya, kalau kita lihat-lihat ini Bapak, di mana kedua tim kesebelasan ini satu menggunakan jersey Brasil ya, satu lagi menggunakan jersey negara dari Chili ya. Chili ya, berarti di Piala Amerika Latin namanya. Iya itu. Nampaknya ya. Nampaknya kalau dari sini semua. Piala Amerika. Baik. Ya, kita saksikan kembali. Wan tadi berikan kepada rekannya. Masih ada Azril di sana ya. Azril luar biasa Azril ini. Sepanjang pertandingan ini di crossing saja kurang cermat, masih ada adu buang saja, ada nomor punggung 16 ya, 16 ada tadi nomor 16 lagi 19 luar biasa di cross. Terlalu dalam ya, sangat tangguh ya Asman Aligoto ya. Iya, ini Asman pemain Jepang ya, ada ya dari Jepang diantarkan untuk memperkuat daripada Alavan, didatangkan langsung dengan mahar transfer lebih kurang sekitar pakai uang dolar ini Bapak. Oh bukan ini ya? Bukan ini. Yang Jepang ya, Osman Aligoto ini didatangkan dengan sekitar 3 juta dolar ya. 3 juta dolar. Amerika Serikat. Walaupun orang Jepang ya. Iya. Kalau dirupiahkan sekitar 2.300 rupiah Bapak. Oh, jauh kali. Ya. Mahal sekali. Iya. Tawas. Baik Bu Budi. Terserah Bu Budi ya. Baik, adu tadi. Ada juga adu di sana tadi. Adu ya, betul. Nomor 2. Baik, kita saksikan kembali, kita pandu jalannya kembali. Ada nomor 10 tadi malah lagi. Mas cepat banget daripada Alamak. Acak-acak di baik. Kita harus mengkombinasikan. Betul sekali Bung Budi. Memang kita harus mengkombinasikan kearifan lokal kita supaya sekali, Bapak, kita betul-betul mencintai bahasa kita, mencintai daerah kita. Luar biasa. Iya, ujungnya begitu. Iya. Luar biasa lagi. Shootingan langsung buat di sana akan. Masih terlalu ya. Tidak saja bagi Ardon ya. Ardon ini nama dari mana nih Bapak? Dari Kroasia ya. Kroasia. Ardon. Ardon juga depan kita saksikan. Erik saja di udara. Otak di bola lagi terjadi perebutan. Perhelatan lagi di sana. Acak-acak lagi terlepas. Shoot di depan. Ya, adalah pemberian dari Karang ke-76 ini ya. Piala Tapores Cup boleh, bukan boleh. Hanya juara 1, juara 2, juara 3, juara 4 diberikan hadiah ya. Betul. Tetapi untuk top skor, pemain terbaik pun diberikan hadiah ya. Betul sekali. Bukan untuk kita ya Bapak ya. Bukan untuk Bumi. Karena Bumi cuma untuk mobil saja sini. Bersama dengan kita. Sama-sama. Senang dasarkan, cuma ditenang. Pelajaran tadi Daniel tadi berikan kepada Suarez tadi ya. Suarez ya, Jeki Suarez. Ya, Jeki Suarez ini memperkuat salah satu klub ya di Ras Lebak ya. Tidak langsung. Sapri sangat licik sekali. Sapri dipayungi oleh Ajril rekannya di sana. Berikan umpan dipayungi nomor 16. Kotak di bawah lagi. Masih ada Suarez. Nomor 4 masuk ke sana, nomor 4 siapa Bapak? Nomor 4 ada Pastel. Pastel cantik sekali. Kepada rekan dia nomor 19 ada Lasta. Lasta lagi. Lasta tadi bola lagi crossing ke depan. Kepada kami itu tuh. Masih dapat spot. Mohon. Masih bola. Iya. Bumi kita tadi sekilas tenang. Pertandingan eksibisi tadi kalau kita lihat kan ada menggolkan Pak Bupati juga ya, luar biasa. Ada Pak Danalang juga menggolkan, Pak Kapolres juga luar biasa. Menurut Bung Budi gimana? Bapak sendiri bagaimana? Nanti, menurut saya memang luar biasa ya, walaupun pemain legend ya, nampak skillnya ya, sehingga skill itu tidak sia-sia. Betul. Sehingga Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Danalang mencapai
Kembali kita lanjut ya Bapak ya. Kita sambung lagi. Ya. Oke. Sudah bisa dia mencalonkan nama mereka di Kapasko ya. Betul. Sehingga kedudukan memang sangat luar biasa. Iya. Baik. Sudah kembali ke lapangan hijau lagi? Ya, saya pikir tadi Bapak Ketua DPC main juga tadi. Tidak mau, Leo. Lagi-lagi kita saksikan jalan depan tadi nggak ada Supri di sana. Supri, berikan kepada Suarez ini 7. Nah, masih ada nomor 4, ada Basten di sana. Basten. Ya. Lagi-lagi Basten ini. Marco pun Basten. Lagi-lagi ada Dani. Oh, perlu kan mereka ya? Satu negara. Oh, ada Bapak Wakil Ketua PSSI Kabupaten Cibulu di sini juga. Oh iya, luar biasa ya. Iya. Ya, di mana Bapak Ibu para pecinta olahraga, Bapak Bupati Kabupaten Cibulu kita ini, Bapak Haji Riasin SHSA Gemikum ini juga Ketua PSSI Kabupaten Cibulu. Iya, harus tahu kita semua ya. Ya. Dan juga ya, baru ini kita komentator dikasih mundur ya. Kita harus mundur. Adun menguasai Bung Budi. Adun luar biasa. Adun ini sebagai stopper ya. Di crossing ada 19 Rasta lari. Coba melancar, masih bisa bertarikan mereka. Ayah yang umpan. Tua mau bayi. Udah so. Astaga. Ada mulai sejarah ya. Ya, lakukan tendangan bebas langsung Daniel nomor punggung 7. Iya. Nampaknya Daniel ini serba salah aja. Ya. Kembali kita sajikan, berikan umpan, bukan satu pelanggaran, kotak anti bola lagi, terjadi perebutan, Basten Azana, berikan kepada Ajri, soal umpan yang tadi, kotak anti bola lagi, nomor 8, kita sajikan ada David, berikan kepada nomor 10, lincah sekali pemain daripada Alapan, di sana ada Amri kepada rekan Jawa, di sana, bayang-bayang nomor 11, di sana ada Sainul, lagi, Sainul, ya. Ada dua nama yang sama ini Bapak, ada Sainul dan Ainul. Ainul yang kemarin ya, bersaudara mereka, bersaudara, ya, gitu ya Bapak, beda desanya ya, Indonesia. Luar biasa, kita olahraga, kita saksikan kembali Sapri, mencoba-coba baca ada Ajril, Ajril, berpulang di sana, ada David, bayang-bayang, Jeki Suarez, lagi, masih dapat dibentangkan lagi. Luar biasa, serangan balik dari Simbang, kita lihat ya. Ya, nomor 11 ada Momon. Kepada nomor 15 ada Romi. Ada Daniel nomor 7 dikejar nomor 7. Iya, betul. 7 kuat aja jadi 14 jadinya ya. Betul. Cepat ke dalam langsung, ada Ajril di sana, masih dapat diwati-wati oleh Lasta di sana. Lasta berikan kepada rekannya pemain daripada Alapan nomor 18 di sana, ada Boy saja, berikan kepada rekannya di sana, bukan suatu pelanggaran. Bola tadi berikan umpan, iya. Terlepas lagi, salah umpan lagi, ada Julfiadin ya, lemparan bola lagi ke dalam. Suldian tadi nampaknya kepada pemain daripada Alapan. Berikan umpan kepada Jeki. Oh, apa yang terjadi? Oh, sudah posisi. Oh, pelanggaran maksudnya pelanggaran. Nampaknya sedikit tarikan ya. Tarikan. Ya. Atau dorongan. Iya. Dorongan atau beliau ya. Sudah mendorong dia. Iya. Ya, pelanggaran ringan namun berbuahkan pelanggaran. Oh, Bung Budi. Siap. Jumlah penonton kita perkiraan berapa ini Bung Budi? Ada sekitar 5.333 penonton ya. 5.333 penonton di rumah Bapak. Masih di rumah, betul sekali. Penonton melalui channel. Memang ramai, cukup ramai ya. Cukup ramai sekali. Iya, dalam pemeriahan hari ulang tahun Bayangkara Piala Kapolres. Sportif. Enggak. Iya. Permainan biasa. Berbakat. Permainan hebat. Jadi, ya, apabila Anda bermain menggunakan fisik, maka permainan Anda bakalan hilang semua. Iya. Kalau kita tahu Bung Budi ini ya siap Bapak. Yang masuk final ini dari ujung ke ujung ini, ujungnya ya. Ujung di Alapan, ujung di Simbar. Ya luar biasa memang ketemu ya. Ujung ke ujung. Sebenarnya tetangga ya. Semalam menginap enggak mereka? Menginap. Di rumah Kapolsek masing-masing. Di rumah Pak Kapolsek ya. Iya betul. Iya.
Iya. Kita lihat. Inilah sepak bola. Angkat ke depan buat tadi. Edik saja ada adun. Lagi-lagi adun ya. Bung Budi. Ya siap Bapak. Inilah sepak bola. Ya. Sepak bola pemersatu. Silaturahmi. Supaya cerminan bahwa sepak bola itu layak untuk ditonton. Cerminan bukan untuk berkaca Bapak. Bukan untuk berkaca. Cerminan itu namanya. Biasa. Cerminan. Ya, betul sekali. Artinya suatu olahraga bola kaki. Olahraga bola kaki betul. Kreativitas ya, ya untuk selalu bersaudara ya, bersaudara mempererat tali silaturahmi ya. Ya baik kita olahraga, kita olahraga lagi kita para pecinta Spirit Bundar kembali kita saksikan jalannya pertandingan nomor 28 di sana ada David Maulana. David Maulana Fikri, oh bukan ada Fikri ya, tidak situ Bapak, salah itu ya, David Maulana aja ya, David Maulana ya, Fikrinya nggak ada, tidak ada Bapak, ya kembali kita saksikan nomor, oh masih bisa saja blunder, hampir saja ya. Arigoto ya, Arigoto. Dari Jepang ini, Bapak. Jepang ya. Iya. Ya. Ajinomoto. Kata Bapak Ajinomoto. Saudara Ajinomoto. Itu rempah-rempah, Bapak. Luar biasa juga. Kembali kita saksikan nomor 22 ada Wan di sana. Bayang-bayangi alam momon di sana nomor 11. Kotak hati bola lagi terlepas lagi pemain daripada kesebelasan. Sainul. Ya, tidak pakai Mardia ya. Tidak pakai Mardia. Sainul saja. Sainul saja. Ya, betul. Lagi-lagi. Ya. Lemparan ke dalam ya. Budi, jangan terlalu panjang. Kembali lemparan ke dalam. Ya. Sebenarnya jujur saja Bapak, saya cepat-cepat ini sudah. Ya, ya. Ada Bapak Bupati. Ada Bapak ya. Ya. Bapak ada Ibu Bapak ya. Bupati, ada Bapak ya. Ketua DPRK ya. Dan lara ya. Lagi panggil ini. Ya sudah, terhadap ya. Ya. Masih laser Bapak ya. Masih laser. Berapa meter kira-kira Bapak? Kira-kira 3 meter dari sebelah kiri. Kalau enggak percaya ukur sendiri gitu ya. Itu kanan Bapak kawannya. Kanan ya. Kanan. Maksud saya di kanan ya. Saya kadang-kadang salah Bapak. Sengaja Bapak. Tahu saya. Iya. Oh nampak Pak Camat sebutukan di sana ya. Luar biasa. Dada lagi. Iya. Sarungnya belum dibuka ya Pak. Iya betul ya. Ya, oh sebelum cuma kami. Oh, luar biasa. Itu apa itu tadi Bapak? Aksi menang lapangan licin. Oh, nampaknya satu pemain kartu kuning. Dikenakan kartu. Kartu apa itu? Sorry. Memang kartu jam sosial. Jam sosial ya. Jaminan sosial tenaga kerja. Betul sekali. Iya. Meluncur ya? Meluncur. Tidak bermain prosotan apa ya Bapak ya? Memang Bung Budi, ya, Bapak. Lapangan licin, ya. Tentunya dia mau sledding maksudnya tadi, rupanya kelewatan ya. Kelewatan ya? Berbuangkan dengan pelanggaran Bapak. Pelanggaran, wasit, bukan. Wasit kita cukup tegas ya? Tendangan lewat langsung, sangat jauh Bapak ya? Sangat jauh. Ntar kalau dihitung-hitung ada 40 meter ya? 45 lah kita tambah sini. Jangan beli lagi. Iya Bapak. Baik. Langkah langsung ke depan, Wan tadi jauh ke depan, dia bisa jadi udara, masih terdepan, kotakan di bola lagi nomor 10, kita saksikan sederhana ada Amri, dibayang-bayang oleh Lasta, dibuang saja ya, kotakan di bola lagi, lemparan ke dalam, untuk Alapan, ini cukup licin nomor 6 ya, dari ya bisa kita sapa sekali lagi pendukungnya Bapak, silakan Bung Budi, bisa berbuka Bapak, ada supporter kesebelasan dari Alapan. Masih nonton semua, berpaku dua. Masih penonton semua. Coba kita sapa pendukung kita Bapak. Gak ada pendukung kita sini. Mana pendukung kami? Alay, udah tahu kita Bapak ya. Ada tendangan bebas langsung nampaknya Bung Budi ya. Memang tendangan bebas itu Bapak. Tidak ada lagi Bapak. Betul. Baik. Tadi ada sedikit pelanggaran di sana, sedikit ya? Ya sedikit. Ya sedikit saja. Bapak saya itu Bapak ya. Ya Bapak itu kok dulu dia. Jokok dia nampaknya untuk mukul. Capek dia tadi Bapak. Dia melihat berapa kemiringan. Seperti itu tadi dia memantau berapa kemiringannya. Itu proyek Bapak. Bukan. Ini tendangannya. Tendangan membelok tadi. Kemiringannya dilihat. Iya kemiringan. Iya betul. Derajat ya Bapak. Berapa derajat. Suhunya berapa. Kita lihat. Hampir saja. Lagi-lagi ada adut. Aduh. Didatangkan dari Qatar ya. Tidak sia-sia Bapak ya. Ternyata bisa di dinas PU juga diri. Ya kalau tadi Aligoto nilai transfer Rp2.250. Ya, kalau adun didatangkan dari Qatar ya. Dan mata uang katakanlah uang Arab ya. Ya. Ada rel di sana. Rel ya. Dengan mahar lebih kurang 1
100 juta ya? 100 juta. Real ya? Real. Kalau dirupiahkan sekitar habis saja masih dapat dicuri. Bila saja jauh sekali melihat. Iya, ada waktu habis. Ada lagi. Bayang-bayang nih, tetap konsentrasi. Oh. Terjadi peluang lagi-lagi kotak tiba lagi. Nomor 7. Lagi-lagi di sana ada Ajril. Oh. Bola. Bola Bapak. Ya, bola kita ini hampir bersama siapa? Hampir bersama. Bola itu sana. Iya, lepas dari nomor tadi. Dari tidak ada satu apapun, tidak ada suatu apapun. Bukan pelanggaran ya. Bukan pelanggaran, terjatuh dari sendirinya ya. Nabrak sendiri ya? Nabrak sendiri. Iya, mungkin tidak pakai rem cakram Bapak ya. Licin Bung Budi. Oleh karena itu makanya Bung Budi ya, ketika cuaca ekstrim saat ini ya. Pada saat berkendaraan roda 2 pakai helm. Kita mencegah. Lebih bagus mencegah daripada mengobatinya Bung Budi. Himbauan langsung ya. Iya betul. Di sela-sela begini kita pakai helm. Jadi Bapak ya. Agak ke depan, sunting ke depan. Simbar ini Simbar, ada ya. Rudi ya, Rudi. Bukan Budi Bapak, bukan saya Bapak. Ya. Rudi dan Budi hampir mirip di mata. Saudara saya. Saudara ya. Bagaimana dari mana anda? Tahu Bapak. Pokoknya saudara. Saya, beliau ini mengakui, saya tidak tahu Bapak. Ya, betul. Kita kembali tadi bahas tadi pertandingan eksibisi tadi, bagaimana? Kembali kita ke laga eksibisi tadi. Ya. Memang terlihat dari.